Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia dari Allah Jualla malam hari ini kita kembali dipertemukan di rumah Allah yang penuh berkah ini, rumah Allah yang mulia, di majelis yang penuh dengan berkah, majelis ilmu, salah satu taman-taman surga. Dan pertemuan ini adalah pertemuan kedua kita di masjid ini. Sebelumnya kita sudah membaca biografi singkat penulis kitab Al-Ghayatut Takrib atau Matan Abu Suja, dan juga biografi singkat yang menuliskan syarahnya Fathul Qaribil Mujib. Nah, malam hari ini kita akan baca Muqaddimah dari Imam Abu Suja, muqaddimah tentang kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Jadi ini perkataan dari Imam Abu Suja. Beliau memulai muqaddimahnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Al-Utsaimin, kita akan menjelaskan kebiasaan Syekhul Islam di beberapa risalah beliau menulis dengan bismillah, kata Syekh. Ada beberapa alasan kenapa para ulama biasa memulai dengan bismillah risalah atau kitab-kitab atau tulisan-tulisan mereka. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, mencontoh kitab Allah. Allah memulai setiap surat dengan basmalah kecuali surat Taubah. Kemudian yang kedua, ta'asiyan bi Rasulillah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah setiap menulis surat-suratnya, mengirimkan surat-surat, dikirimkan ke berbagai pemuka-pemuka suku-suku kabilah-kabilah yang ada di Arab, atau ke berbagai penguasa-penguasa, raja-raja, kekaisar, kekaisra dan sebagainya, dimulai dengan bismillah. Surat-surat beliau selalu dimulai dengan bismillah. Maka para ulama pun ketika menulis kitab, menulis risalah, memulai dengan bismillah. Kemudian juga kata Syekh Utsaimin, karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan, walaupun hadis ini diperdebatkan kedudukan hadisnya, kullu amrin dzibal la yubda'u bil basmalah fa huwa abtar. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi kata Syekh Hasan masyhur dan banyak diamalkan oleh para ahli ilmu. Setiap perkara, setiap urusan penting, urusan besar,
yang tidak dimulai dengan bismillah, maka abtar, terputus. Apa yang terputus? Berkahnya. Berkahnya terputus kalau tidak dimulai dengan bismillah. Dan faktanya Rasulullah banyak mencontohkan berbagai perkara yang baik-baik dimulai dengan bismillah. Seperti menulis, beliau mulai dengan bismillah. Makan, beliau mulai dengan bismillah. Ketika beliau mengatakan, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimayanik, wahai anak kecil, makanlah dengan bismillah. Ucapkanlah bismillah ketika akan makan. Makan dengan tangan kananmu, dan makan makanan ada yang di hadapanmu. Rasulullah mengajarkan adab makan. Banyak perkara-perkara yang memakai baju, bismillah. Masuk ke masjid, bismillah. Semua perkara-perkara yang baik, bismillah. Maka para ulama pun ketika menuliskan kitabnya, mereka memulainya dengan bismillah. Dan di sini Al-Imam Abi Syuja pun memulai muqaddimah kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berselawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi, kata beliau, an-nabiyyi wa alihi at-tahirin, dan keluarganya yang suci. Berselawat terhadap Nabi dan terhadap keluarganya yang suci, at-tahirin, yang suci, wa sahabatihi ajma'in, dan semua sahabat-sahabatnya. Qala al-qadi Abu Syuja Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfahani Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau berkata dan menyebutkan namanya. Kata beliau, beliau menjelaskan alasan kenapa beliau menulis matan Abu Syuja ini, atau Al-Ghayatut Takrim, yaitu tulisan yang betul-betul singkat. Kata beliau, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala, sebagian atau beberapa teman-temanku, semoga Allah ta'ala menjaga mereka, meminta kepadaku an a'mala mukhtasaran fil fiqhi, agar aku membuat ringkasan dalam masalah fikih, ala madhhab al-imam syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Jadi ini alasan beliau kenapa menulis kitab ini. Kata beliau, sebagian teman-temannya meminta kepada Imam Abu Syuja untuk menulis kitab yang singkat, padat, dalam masalah fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ada permintaan dari teman-temannya agar ditulis dengan betul-betul singkat. Tujuannya apa? Dengan betul-betul pendek, ringkas. Tujuannya apa? Agar memudahkan orang mempelajarinya. Agar memudahkan orang-orang pelajarinya, para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, agar mudah. Karena sebagian kitab-kitab kadang dituliskan terlalu panjang lebar, sehingga butuh pemahaman, butuh betul-betul waktu khusus untuk pelajarinya. Lalu kata beliau, wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu, dan agar mudah bagi para pemula untuk menghafalnya, maka ditulislah dengan cara yang ringkas, cara yang pendek. Wa an ukthira fihi min at-taqsimat wa hasl al-khisal, dan teman-temannya ini memberi saran agar di kitabnya tersebut beliau menulis secara pembagian-pembagian yang singkat, banyak membuat pembagian-pembagian, misalnya air ini bagiannya, tidak dijelaskan secara terperinci, najis apa saja ini pembagiannya, cara mensucikannya ini dan sebagainya, secara singkat beliau tuliskan. Beliau tulis secara singkat dan beliau sebutkan poin-poinnya saja, tidak panjang lebar. Lalu kata beliau di akhir mukaddimahnya, kata beliau, fa ajabtu, lalu saya kabulkan permintaan teman-teman tersebut. Teman-temannya minta, Imam Syekh, tulis kalau seandainya dibuatkan kitab yang ringkas,
dalam masalah fikih mungkin bagus mudah bagi kami untuk membacanya, mempelajarinya dan menghafalnya. Lalu kata Syekh, fa ajabtuhu ila dzalik taliban lithawab. Maka saya kabulkan permintaan mereka mengharapkan balasan ganjaran dari Allah. Taliban lithawab, mencari pahala. Jadi beliau tulis kitab disebutkan bukan untuk mendapatkan materi. Sebagian orang menulis buku ingin mendapatkan materi dari hasil penjualannya. Beliau tidak. Apalagi dahulu kitab-kitab tersebut tidak dijual. Kata beliau, taliban lithawab, mengharapkan pahala ganjaran dari Allah. Rahiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, mengharapkan Allah, mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengharapkan taufik, bimbingan dari Allah agar diberikan kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas apa yang dikehendakinya, dan Allah itu maha lembut dan maha mengetahui terhadap hamba-hambanya. Ini muqaddimah yang dijelaskan oleh al-imam Abi Syuja, kenapa beliau menulis kitab yang dikenal di antara kalangan para penuntut ilmu dengan matan Abi Syuja. Sedangkan pensyarah mengatakan di dalam syarahnya ini, kita baca juga syarahnya secara singkat, syarah muqaddimah. Kata penulis, kata yang mensyarahkan yaitu Imam Ibn al-Gharabili. Qala Syekhul Imam Abu Thayyib, telah berkata Syekh Al-Imam Abu Thayyib, wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja, dan dikenal juga dengan sebutan Abu Syuja, Shihabul Millah, Shihabul Millati Waddin, Ahmad Ibn al-Husayn Ibn Ahmad al-Asfahani Saqallahu Tharahu. Jadi pensyarah menyebutkan nasabnya secara lengkap sekaligus dengan memuji-mujinya, memberikan pujian kepadanya. Lalu kata beliau, beliau mensyarahkan kalimat bismillah, abtadi'u kitabi hadha, bismillahi abtadi'u kitabi hadha. Perkataan dari Imam Abu Syuja di muqaddimahnya, bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya abtadi'u kitabi hadha, bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u kitabi hadha, dengan menyebut nama Allah saya mulai tulisan kitab saya ini. Ini maksudnya apa? Beliau memulai perkara ini dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut selain Allah, bukan karena Allah. Ini juga maknanya memberikan makna keikhlasan, keikhlasan kepada Allah. Beliau menulisnya dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut nama selain Allah, bukan karena fulan, bukan karena fulana, bukan karena hal-hal yang lainnya, tapi karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u kitabi hadha, saya memulai kitabku ini, kata Imam Abu Syuja. Ini maksud dari perkataan beliau memulai dengan bismillah. Kemudian kalau kita perhatikan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di situ ada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu ismun lizzatil wajibil wujud. Lafzul jalalah itu adalah nama yang khusus untuk zat yang pasti ada walaupun tidak terlihat. Al-wajib, harus pasti. Al-wujud, ada, pasti keberadaannya. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak terlihat oleh manusia dan makhluknya. Kapan Allah terlihat? Allah memberikan kesempatan kepada ahlul jannah untuk melihatnya kelak di sorga, bukan sekarang, kelak. Setelah dunia ini semuanya tiada, dan yang masuk surga dimasukkan ke surga, yang ahlul nar dicampakkan ke neraka, maka Allah berikan kesempatan kepada ahlul jannah untuk melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat itu jauh lebih menggembirakan bagi ahlul jannah dan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kenapa tidak?
Allah memberikan berbagai kebutuhan hidup kita. Tanpa ada Allah, tagih bayarannya. Hari ini sudah berapa oksigen yang kita hirup? Adakah datang tagihan ke rumah kita dari Allah? Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, memberikan surat tagihan, ini tagihan oksigen hari ini dari Allah. Tidak ada. Berapa butir nasi hari ini yang kita makan? Walaupun kita beli, kalau Allah tidak takdirkan kita memakannya, kita tidak akan mampu memakannya. Semuanya karunia dari Allah. Dan Allah, Rabb yang pasti ada, tapi tidak terlihat oleh makhluknya. Maka di sini dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Gharadili, Allah Labdul Jalalah ismun lidzatil wajibil wujud, adalah nama khusus milik zat yang ada, tapi tidak terlihat karena zatnya ghaib, karena Allah itu ghaib. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang paling indah. Ar-Rahman salah satu maknanya Dzur-Rahmatil Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas, tashmalu wa ta'ummu jami'a makhluqati, meliputi semua makhluknya. Rahmat Allah, kandungan makna Ar-Rahman yaitu Rabb yang maha pengasih, yang kasih sayangnya yang meliputi semua makhluknya. Lalu kita dapati, kalau kita perhatikan di sekitar kita, makhluk bahkan binatang buas pun punya rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Binatang buas makannya dari memangsa binatang yang lainnya, tapi terhadap anaknya betul-betul kasih sayang. Kita perhatikan bagaimana hewan gajah yang begitu besar, kalau Allah tidak berikan kasih sayang kepada gajahnya, mungkin gajah tidak peduli mau terinjak anaknya ataupun tidak. Tapi kita lihat sampai-sampai ibu induk dari binatang kadang berusaha menghindari agar anaknya tidak terinjak. Sampai demikian Allah, kasih sayang yang Allah berikan, Allah bagi-bagikan kepada semua makhluknya, meliputi semuanya. Tapi kadang sangat disayangkan ada manusia yang hilang kasih sayang dari dirinya, bahkan melakukan kejahatan pembunuhan dengan begitu sadisnya. Ada yang membunuh anaknya, membunuh pasangannya, orang tuanya, tidak peduli, tidak takut, hilang kasih sayang dari dirinya, hilang rasa rahmat dari dirinya. Ar-Rahman di sini dikatakan oleh Imam Ibn Gharadi, Ar-Rahmanu ablaghu minar rahim. Sifat Ar-Rahman itu jauh lebih tinggi maknanya. Ablagh, lebih hebat maknanya dari Ar-Rahim. Sama-sama sifat nama dan sifat Allah. Tapi bedanya apa? Kalau Ar-Rahman maknanya Rabb yang memiliki sifat yang luas meliputi semua makhluknya. Ar-Rahim, Rabb yang memiliki sifat yang terus-menerus, tidak terhenti, sampai pada hari kiamat kelak tetap Allah berikan kasih sayangnya, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman, untuk hamba-hamba yang beriman. Adapun kepada orang-orang yang kafir, Allah sudah takdir, Allah sudah cukupkan kasih sayangnya di dunia. Di akhirat Allah tidak berikan lagi kasih sayangnya. Kasih sayang Allah di akhirat Allah khususkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Itu makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lalu dua lafaz ini, kalau disebutkan Ar-Rahman saja, mengandung makna Ar-Rahim. Kalau disebutkan Ar-Rahim saja, mengandung makna Ar-Rahman. Kemudian perbedaan yang lainnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, Ar-Rahman nama yang khusus untuk Allah. Tidak boleh makhluk diberi, dipanggil atau digunakan sifat Ar-Rahman. Huwa rajulun Rahman, tidak boleh. Dia laki-laki yang Rahman, tidak boleh. Tapi kalau Ar-Rahim boleh digunakan untuk penyebutan makhluk. Huwa rajulun Rahim,
dia seorang laki-laki yang penyayang. Tapi tidak boleh diyakini maha penyayang. Allahu Rabbun Ghafurun Rahim. Allah itu Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Ketika kalimat rahim digunakan untuk mensifati makhluk, maka tidak boleh diyakini kesempurnaan sifat kasih sayangnya. Penggunaan rahim boleh. Sedangkan rahman itu khusus untuk Allah. Kemudian pelajaran yang lain yang perlu diketahui, hukum memberi nama dengan nama-nama Allah. Tidak boleh memberi nama manusia dengan nama yang khusus, dengan nama-nama Allah, kecuali didahului dengan kalimat abdu. Itu namanya ta'bidul asma lillah, penghambaan nama kepada Allah. Dan tidak boleh penghambaan nama kepada selain Allah. Misalnya Abdul Ka'bah. Kalau orang-orang dahulu, orang-orang musyrik Quraisy, Abdul Lata, Abdul Uzza. Tidak boleh. Atau di Indonesia pakai Abdu, tapi kadang salah. Sesudahnya bukan nama Allah. Ada Abdul Haris. Haris bukan nama Allah. Haris bukan nama Allah. Tapi kalau Abul Haris itu boleh, atau Abul Haris boleh. Kalau Abdul Haris tidak boleh. Tapi yang boleh itu Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghani, Abdul Qawi, Abdul Aziz, Abdul Hakim dan seterusnya. Itu namanya penghambaan nama kepada Allah. Kalau nama saja tidak boleh dihambakan kepada selain Allah, maka seluruh ibadah juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Penghambaan seorang makhluk, ubudiyah manusia ini hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Barang siapa yang ubudiyahnya, penghambaannya, dia tujukan kepada selain Allah, sungguh dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Ini beberapa poin yang berkenaan dengan nama Allah. Kemudian setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tadi al-imam Abu Suja' mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dijelaskan di dalam syarahnya kalimat alhamdulillah. Kalau dalam bahasa kita, segala puji atau pujian dan puji milik Allah. Dijelaskan oleh Ibnul Gharabili, huwa tsana'u 'alallahi ta'ala bil jamili 'ala jihati at-ta'zim. Alhamdulillah itu adalah pujian. Pujian kepada Allah dengan pujian-pujian yang bagus, yang cantik, yang bagus. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi bukan bentuk basa-basi. Kalau kita mungkin kepada teman atau kepada orang yang kita segani, kita ada kalanya manusia memuji, tapi sebagai bentuk basa-basi. Sebenarnya bagus ini, masya Allah. Atau mungkin seorang suami kepada istrinya, atau istri kepada suami, masya Allah baju, bagus bajunya ini dek. Masakannya enak sekali. Padahal mungkin basa-basi. Tapi kalau pujian kepada Allah, ada syaratnya ketika itu dinamakan pujian sebagai ibadah. Li ala jihati ta'zim, li ta'zim, jika pujian tersebut untuk mengagungkan Allah, harus untuk mengagungkan Allah, itu dia pujian ya, yang maknanya adalah pujian yang bagus. Jika bukan untuk ta'zim, maka tidak pantas ditujukan kepada Allah. Pujian yang ditujukan kepada Allah adalah pujian untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat Rabb yang ada pada alhamdulillahi Rabb. Rabb itu salah satu maknanya Malik. Malik. Maknanya banyak. Malik, Sayyid, Khalik, Mudabbir. Maka para ulama menjelaskan Rabbul Alamin, pemilik alam, yang menciptakannya, yang mengaturnya. Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya, Allah yang milikinya. Rabbul Alamin. Al-Alamin itu jamak bentuk
dari alam. Alam menunjukkan satu. Alamin, ini jamaknya. Semua alam. Apa itu alamin? Masih wal khaliq. Selain pencipta, dikatakan alamin. Alam. Selain Allah. Alam. Saya, anda, semua kita yang hadir ini bagian dari alam. Masjid ini bagian dari alam. Semua yang ada di sekitar kita alam. Sedangkan Allah adalah khaliq. Dan Allah adalah Rabbul Alamin. Allah yang telah menciptakan alam semesta, memilikinya, menguasainya, dan mengaturnya. Jadi lengkap. Kalau manusia mungkin memiliki sesuatu, tapi kadang tidak mampu mengaturnya. Atau memiliki sesuatu, tetapi tidak menguasainya sepenuhnya. Tapi Allah memiliki, menguasai, dan mengaturnya. Sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Imam Abu Suja membuka mukaddimahnya dengan memuji Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, lalu beliau berselawat dengan ucapan wa sallallahu ala sayyida Muhammadinin nabi. Kalimat sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi ini, Muhammad ini di sini dijelaskan oleh pensyarah, Muhammad adalah insan. Muhammad adalah insan. Apa maksudnya insan? Muhammad itu manusia biasa. Uhya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya. Maka kita dapati kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah atau kitab-kitab hadis secara umum, kita dapati Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Ada kalanya beliau butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, buang air besar, buang air kecil, tidur, bangun, sedih, gembira, bahagia, menangis. Bahkan beliau wafat, meninggal. Sama persis seperti manusia. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Akan tetapi diwahyukan kepadaku Allah. Diwahyukan kepadanya. Nah, di sini yang mensyarahkan yaitu Imam Al-Gharabi mengatakan Muhammad itu adalah insanun uhya ilaihi bi syar'in, yaitu seorang manusia yang telah diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat. Ya'malu bihi wa illam yu'mar bi tablighihi. Nah, ini makna nabinya. Maafkan. Ini makna nabinya. Nanti dijelaskan lebih detail oleh pensyarah. Jadi tadi dikatakan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinin nabi. Di sini digunakan istilah nabi. Digunakan istilah nabi, tidak digunakan istilah rasulnya. Nah, maknanya Muhammad nabi itu apa? Yaitu seorang manusia telah diwahyukan kepadanya dengan suatu syariat, dia beramal dengannya meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Kapan dia diperintahkan menyampaikannya? Jika dia seorang rasul. Dan faktanya Nabi Muhammad juga seorang rasul. Maka Nabi Muhammad pun memerintahkan manusia untuk mengamalkan apa yang dia amalkan. Fa'in umiro, di sini pensyarah mengatakan kembali, simak baik-baik kata beliau. Fa'in umiro bitablirihi wa nabiyun wa rasulun aydan. Maka seorang manusia yang tadi diturunkan wahyu kepadanya, diperintahkan juga untuk menyampaikan syariatnya, maka dia seorang nabi dan juga seorang rasul. Kalau hanya diberi wahyu lalu dia mengamalkannya dan tidak diperintahkan untuk menyebarkan, mendakwahkannya, maka dia nabi. Kalau dia diperintahkan mendakwahkan syariatnya, maka dia nabi dan rasul. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Kemudian makna wa sallallahu wa sallama ala nabiyyin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi, maknanya juga adalah hendaklah berselawat, yaitu al-imam Abu Suja itu berselawat dan mengucapkan salam
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adabnya. Jadi adab memulai dengan basmalah, memuji Allah, kemudian berselawat. Ini adab muqaddimah. Dan ini muqaddimah yang paling ringkas. Muqaddimah yang paling ringkas. Kemudian beliau di dalam selawatnya juga tidak lupa berselawat terhadap keluarga Nabi. Wa ala alihi at-tahirin wa alihi at-tahirin, dan keluarga-keluarganya yang suci. Maksud yang suci tentu yang beriman kepada risalahnya. Adapun yang tidak beriman, maka tidak termasuk keluarga beliau, tidak termasuk Ahlul Bait. Keluar dari Ahlul Bait, putus hubungan Ahlul Baitnya. Siapa contohnya? Abu Lahab. Saking putusnya, sampai-sampai Allah abadikan namanya di dalam surat khusus, tapi tidak dalam bentuk pujian, dalam bentuk celaan. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celakalah tangan Abu Lahab. Dan dia betul-betul celaka. Terus, satu surat penuh semuanya celaan terhadap Abu Lahab. Sehingga di dalam suatu riwayat disebutkan ketika ayat tersebut turun, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, marah, marah semarah-marahnya. Dan menurut Nabi Muhammad menghina suaminya. Ayat tersebut, surat tersebut kata hinaan terhadap suaminya. Hinaan, doa keburukan terhadap suaminya. Lalu datanglah dia mencari-cari Nabi Muhammad dengan membawa batu besar di tangannya, tentu untuk memukulkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang melihat ada Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar sedang duduk-duduk di bawah naungan Ka'bah, dekat Ka'bah. Datang Ummu Jamil. Dari jauh ketika melihat ada Ummu Jamil datang membawa batu dengan wajah yang seperti marah, kata Abu Bakar, Abu Bakar memberitahukan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah dengan tenangnya mengatakan bahwasanya dia tidak akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bacakan ada salah satu surat, saya lupa suratnya apa. Dan kisah ini juga dibawakan oleh Imam Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Lahab. Silakan dibaca, punya kitabnya silakan dibaca. Sampai bertemu dengan Abu Bakar, dia bertanya kepada Abu Bakar seolah tidak melihat Nabi yang duduk di samping Abu Bakar. Bertanya, apakah engkau melihat Muhammad? Sungguh dia telah menghina suamiku. Maksud menghina dengan mengajarkan ayat surat-surat Al-Lahab. Lalu kata Abu Bakar, tidak. Sebenarnya dia tidak menghina. Dijelaskan. Lalu Ummu Jamil pergi dengan kecewaan karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang seperti itu kisahnya dan riwayatnya. Itu contoh. Sampai istrinya pun marah. Bahkan istrinya pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi dalam bentuk celaan. Wa mura'atuhu hammalatul hatab. Dan istrinya hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Dijelaskan dalam tafsir Al-Qur'an, pembawa kayu bakar membawakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk menyiksa suaminya di neraka. Itu di neraka. Siksaannya, dia yang membela suaminya, ternyata kelak di akhirat dia yang ikut serta mengazab suaminya dengan membawa kayu bakar. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Jadi contoh bagaimana nama-nama yang diabadikan. Sedangkan di sini penulis yaitu Imam Abu Syuja berselawat terhadap Rasulullah, memujinya, berselawat dan mengucapkan salam kemudian kepada keluarganya yang suci. Wa alihi at-tahirin wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Jadi ini salah satu bentuk selawat yang lengkap kepada Rasulullah, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Sebagian al-ilmi juga menambahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan terhadap orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Itu selawat berkah, selawatnya. Kemudian perkataan Imam Abu Syuja
Ketika beliau mengatakan setelah mengucapkan salawat, lalu beliau berkata, Qalal Qadi Abu Suja, itu nama beliau sendiri. Berkata imam atau berkata Qadi Abu Suja, Muhammad, beliau sebutkan namanya Ahmad Ibnul Husain Ibnu Ahmad. Di dalam riwayat yang lain namanya itu Muhammad. Di sini disebutkan Ahmad. Beliau Al-Asfahani Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau nisbahnya kepada Asfahan, negeri Asfahan. Kemudian kepada Syafi'i karena beliau ulama dari mazhab Syafi'i. Kemudian penulis menyebutkan sebabnya. Sebabnya yaitu teman-teman beliau, tadi juga sudah dibacakan secara lengkap mukadimahnya, teman-teman beliau menyarankan beliau untuk menulis kitab yang singkat dalam masalah fikih. Beliau mengatakan an a'mala mukhtasaran, agar saya membuat ringkasan. Apa maksudnya? Ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Ini maksudnya, yaitu yang qalla, sedikit lafaznya, banyak maknanya, luas maknanya. Itu singkat. Sedikit lafaznya tapi maknanya luas. Rasulullah, seperti Rasulullah pernah diminta oleh para sahabat, sehingga Rasulullah itu disebutkan hadis-hadis Rasulullah itu al-kalim tayyib, perkataan yang baik. Kemudian apa contohnya? Beliau mengatakan pendek tapi maknanya luas. Fa illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka silakan lakukan apa yang kamu mau. Pendek, atau dalam lafaz ada lagi contoh yang lainnya, ucapan la taghdab, jangan marah. Pendek saja hadisnya. Nasihatnya kepada para sahabat, tapi maknanya kalau disyarahkan oleh para ulama tentang hukuman, tentang makna la taghdab, jangan marah, berhalaman-halaman. Kalimat yang pendek tapi maknanya cukup luas. Nah, itu dia salah satu ciri dari ungkapan-ungkapan dia. Sedangkan ulama juga meniru demikian. Mereka menulis kitab yang ringkas, kalimatnya pendek tapi maknanya panjang luas. Disebut dengan matan. Seperti di sini matan yang suja. Maqalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang pendek atau sedikit lafaznya dan panjang maknanya. Kemudian kata beliau diminta menulis dalam masalah fikih. Apa itu fikih? Sudah sering kita dengar ya. Sering mendengar istilah fikih. Sangat sering kita mendengar istilah fikih. Apa yang dimaksud dengan fikih? Secara bahasa fikih itu maknanya adalah al-fahmu, paham. Itu secara bahasa. Al-fikhu al-fahmu. Itu makna secara bahasa. Adapun menurut istilah agama, yang dimaksud dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan. Hukum tentang tata cara berwudu, bersuci, thaharo, mulai dari berwudu, tayamum, kemudian sholat dan sebagainya. Semuanya itu fikih. Saya ulangi istilahnya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyyatil muktasabu min adillatit tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan. Yang mana ilmu tersebut diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Diambil dari dalil. Jadi kalau tidak pakai dalil maka kurang. Jadi harus dengan dalil. Ilmu fikih itu hukumnya. Dari mana kita tahu hukumnya? Bahwasanya Al-Fatihah itu fardu dalam salat. Yang tidak membaca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Rukun.
dari hadis Nabi yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Itu dalilnya. Atau tentang wajibnya wudu. Dari mana kita tahu? Karena ada hadis Rasul mengatakan la salata illa bi tahara. Tidak sah salat kecuali dengan suci, yaitu dengan cara berwudu. Maka wudu pun menjadi wajib. Banyak. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Sudah? Ya, baik. Karena waktu Isya sudah masuk, akan kita lanjutkan kembali setelah Isya. Setelah salat Isya tentunya, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan sejenak, sebentar saja menyelesaikan sedikit penjelasan tentang muqaddimah. Kita masih di muqaddimah kitab ini. Baru akan masuk pembahasan tentang hukum-hukum fikihnya insyaallah pada pertemuan bulan depan. Tadi sampai dari penjelasan dari pensyarah tentang makna fikih. Karena Imam Abu Syuja mengatakan beliau diminta oleh sebagian teman-temannya untuk menuliskan tulisan ringkas dalam masalah fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Lalu pensyarah menjelaskan makna fikih. Fikih secara bahasa adalah al-faham, al-fahmu, yaitu pemahaman, paham. Dan menurut istilah, secara istilah syariat adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiriyah. Ilmu atau mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal, yang mana hukum tersebut diambil atau didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih. Kemudian kitab atau matan yang pendek ini ditulis berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Siapa beliau? Disebutkan oleh pensyarah ala madhhabil Imam al-A'zam al-Mujtahid, yaitu berdasarkan mazhab Imam al-A'zam yang agung. Ini pujian seorang mujtahid, nasir sunnah. Nasir sunnah. Penolong sunnah. Nasir sunnati wad-din, penolong sunnah dan agama. Wa Abi Abdullah Muhammad, dia adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Nafi' al-Syafi'i. Ini nasab Imam Syafi'i. Jadi matan Abu Syuja adalah kitab fikih yang ringkas yang ditulis oleh Abu Syuja berdasarkan madhab Syafi'i rahimahumullah ajma'in. Kemudian Imam Abu Syuja mengatakan di muqaddimahnya bahwasanya matan tersebut beliau tulis dengan ringkas. Beliau tulis dengan ringkas. Beliau mengatakan fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Dan kalimat ghayah wa nihayah ini maknanya sama. Ghayah, nihayah, ujung. Maksudnya betul-betul sangat ringkas. Betul-betul sangat ringkas. Makanya nanti kalau kita sudah masuk, kita lihat beliau hanya menyebutkan pembagian-pembagian, kadang tidak disebutkan dalil. Siapa yang menjelaskan dalilnya? Ya, orang yang mensyarahkannya, ulama-ulama yang mensyarahkannya. Karena tujuan beliau menulis adalah untuk memudahkan mengingat hukum-hukum syariat secara ringkas. Secara ringkas. Lalu beliau juga mengatakan bahwasanya sebagian sahabatnya memintanya agar memperbanyak di dalam ringkasannya itu pembagian-pembagian hukum syariat, hukum-hukum fikih, taksimat, pembagian-pembagian hukum fikih. Kemudian juga banyak menyebutkan poin-poin yang wajib saja, poin-poin pentingnya saja. Jadi tidak terlalu bertele-tele, singkat saja. Contohnya kalau kita buka pembahasan pertama beliau, Kitab Thaharah Al-Miyahul Lati Yajuzu Tathhiru Biha Sab'un
sab'u miyahin ma'us sama, beliau sebutkan secara singkat saja, tidak sebutkan dalilnya miyah sama air, air dari langit, air hujan, apa dalilnya, tidak sebutkan. Beliau sebutkan secara singkat bahwasanya air yang boleh untuk bersuci terbagi tujuh. Beliau sebutkan air, air dari langit yaitu air hujan, kemudian beliau sebutkan lagi, itu contoh, contoh di awal, nanti kita akan dapati sesuai dengan janji beliau di muqaddimah, beliau akan tulis dengan sesingkat-singkatnya, memperbanyak pembagian-pembagian biar mudah dihafal, mudah diingat. Nah, ini yang beliau lakukan dengan tulisan beliau ini. Kemudian di akhir muqaddimah beliau mengatakan bahwasanya beliau menulis dan mengharapkan balasan, taliban lithawab, meminta atau mencari balasan dari Allah, bukan dari selain Allah. Tulis kitab yang jadi, kalau bahasa kita laris itu apa ya, bestseller misalnya, bestseller banyak, tentu banyak masuk ke rekening, tapi tidak itu. Beliau, kata beliau menulisnya, taliban lithawabi minallahi, mengharapkan balasan ganjaran dari Allah atas apa yang beliau tulis dengan singkat tersebut. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan bantuan atau pertolongan dari Allah dalam menyelesaikan tulisan tersebut. Mengharapkan apa? Mengharapkan taufik, bimbingan dari Allah agar menulis dengan benar, tidak keliru dalam menulisnya. Agar beliau tidak keliru dalam menulisnya, padahal tulisan yang pendek, seorang yang alif tidak lupa bahwasanya Allah tempat meminta, minta agar tetap diberikan kebenaran. Kadang-kadang orang ada saja terpleset lidahnya, kalau kita dengar seperti saya misalnya menyampaikan kajian, ada saja kadang terpleset, bukan maksudnya itu, seperti tadi ingin mengatakan, ingin mengatakan misalnya di kajian di Ummahat, di Masyafi, ingin mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, pahalanya bagaikan membebaskan 10 hamba sahaya. Kadang-kadang tersebut 100 hamba sahaya, padahal ingin menyebut 10, terpleset lidah. Itu contoh. Kadang-kadang tidak disengaja. Jadi al-Imam menyebutkan di sini, beliau mengharapkan pertolongan dari Allah. Agar apa? Agar diberi taufik sehingga beliau benar dalam menulisnya, tidak salah atau tidak keliru dalam menulisnya. Dan di akhir muqaddimah beliau menyebutkan bahwasanya Allah itu qadir. Allah itu ala ma yasha'u qadir, maha kuasa, maha mampu atas segala yang Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satu pun makhluk yang mampu, bahkan seandainya bersatu pun semua makhluknya, bersatu semua makhluknya menghalangi kehendak Allah, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan Allah selalu dikatakan ala may yasha'u ala yasha'u qadir. Allah itu maha kuasa, maha mampu atas apa yang diinginkannya. Wa huwa bi ibadihi latifun khabir. Latif ini seperti Allah sebutkan di dalam surat Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Kemudian juga Al-Hakim dalam surat yang lain Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah yang maha hakim, maha bijaksana dalam memutuskan hukumnya. Al-khabir, dan maha mengetahui apa yang pantas, apa yang bijak, apa yang tidak, bahkan maha mengetahui semua perkara. Maka Allah disebut Al-Hakimul Khabir. Dua sifat ini sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk, hanya Allah yang memilikinya. Nah, inilah muqaddimah dari penulis matan Al-Ghaithut Takrib, yaitu matan Abu Syuja, kitab fikih berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, yang ditulis secara singkat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk bab pertama, babut taharah, bab taharah. Adapun malam hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk materi, kemudian waktu yang tersisa
kita manfaatkan untuk bertanya jawab. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan menjelang jam 8. Silakan bagi ikhwah atau ada ummahat akhwat di belakang ingin bertanya, silakan ditulis di kertas dan diedarkan ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, sering kita dengar ya, bahwasannya para guru-guru kadang di mukaddimahnya menyebut assalamu alayka ya Rasulullah. Mengenai ucapan ini, yang tepat adalah mengucapkan salawat sebenarnya, bukan salam seperti itu. Mengucapkan salawat di dalam mukaddimah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Nah, itu ucapan salamnya. Atau sallallahu wa sallama ala Muhammad. Adapun assalamu alayka tidak lagi diucapkan ketika masa kita sekarang. Karena Rasulullah tidak ada. Tidak ada di sini. Dan ketika diucapkan hanya ketika kita berziarah ke kuburan Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, adapun ketika kita jauh dari kuburan Nabi, maka tidak mengucapkan ucapan yang seperti itu. Ya, di mukaddimah ada beberapa mukaddimah yang disebutkan di dalam hadis, tapi yang paling sering di beberapa hadis Rasulullah mengucapkan mukaddimah yang panjang yang tadi di awal saya baca. Mukaddimah yang panjang itu di dalam beberapa riwayat itu yang sering dibaca oleh Nabi, walaupun para ulama tidak mengatakan wajib harus seperti itu. Tidak harus mengucapkan innalhamdulillahi nahmaduhu dan seterusnya. Tidak mesti harus seperti itu. Boleh dengan mukaddimah yang lain, tapi tentu kita ingin mengamalkan sunnah. Seperti saya kadang-kadang seperti itu, kadang saya lihat waktu yang mungkin waktunya kalau pendek, seperti ini kajian yang bagian kedua, saya pakai mukaddimah yang pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran atau hamdan katsiran thayyiban barakan fi, pendek saja. Ya. Tapi mukaddimah yang lengkapnya adalah yang biasa diucapkan innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai selesai, itu yang panjang dan lengkapnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan jika ada pertanyaan yang lainnya. Jika masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada Pak ya. Dari di sini juga tidak ada. Baik. Ada dari ibu-ibu. Masya Allah. Ada satu lembar pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kerabat mau pergi umroh, pada umumnya di negeri kita ini orang-orang mengadakan syukuran, bolehkah kita membantu memasak untuk syukuran tersebut? Jawabannya, syukuran itu ada yang hukumnya boleh, mubah, ada yang hukumnya terlarang. Lihat dalam rangkanya, umroh adalah ibadah yang syariatkan, dan tidak semua orang mampu atau diberikan kesempatan untuk melakukannya. Ketika seseorang bersyukur atas kesempatan umroh tersebut, lalu dia melaksanakan ibadah, melaksanakan syukuran dengan memasak-masak makanan, undang karib kerabat, tetangga kiri kanan sebagai bentuk syukurnya, itu tidak mengapa. Para ulama mengatakan tidak masalah, itu hal yang mubah, boleh, dan tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun tidak juga dilakukan, tapi tidak juga terlarang, karena itu hal-hal yang diperbolehkan. Lain halnya kalau di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak dibolehkan secara syariat, nah barulah tidak. Hukum asalnya boleh, kecuali kalau ada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan yang juga dilakukan dalam acara tersebut, maka berubah menjadi tidak boleh. Perkara itu yang tidak boleh. Adapun bersyukur
seperti walimah khitanan juga boleh, tidak ada larangannya. Tapi tentu cukup dengan mengundang, itu boleh. Banyak ulama-ulama mengatakan kalau kita, kalau bapak ibu semua searching, cari di Google, tapi yang ngerti nggak tahu ada terjemahannya atau tidak. Secara saya sering cari kadang fatwa-fatwa para ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang, hukum-hukum seperti itu mereka mengatakan boleh. Seperti Syekh bin Baz, wali makhitan, masyaih-masyaih di Timur Tengah, ulama-ulama di Timur Tengah, di Arab Saudi, boleh kan? Walimah umroh, haji, yang mau berangkat haji, diadakan syukuran, kalau mereka istilahnya walimah, bahasa mereka. Diundang keluarga makan-makan, sebagai bentuk perpisahan juga, mau safar jauh, entah apa yang terjadi kita tidak tahu. Dalam acara tersebut mungkin bertemu, dengan cara itu mungkin bisa mengumpulkan tetangga, karib, kerabat, bertemu dan bermaaf-maafan. Dan itu boleh yang seperti itu. Dan salah satu adab ketika akan berpergian jauh juga, salah satunya menyelesaikan apa segala keterkaitan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman, dengan karib, kerabat. Dan juga saling bermohon keridhaan, maaf dan sebagainya. Karena boleh jadi Allah mencabut nyawanya, walaupun ajal sebenarnya kapan saja dan di mana saja bisa datang. Tapi banyak ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama adab ketika akan bepergian jauh, umroh salah satunya, obat, kemudian juga memohon kerelaan dari orang-orang yang pernah kita bermasalah dengannya. Kalau itu hak berkaitan dengan hak yang harus diselesaikan, selesaikan. Adapun syukur, acara syukuran, dan ini perkara yang mubah, tidak terlarang. Kecuali kalau ada digabung dengan acara-acara yang terlarangnya yang diisi syariat, maka berubahlah menjadi tidak boleh. Tidak boleh acara yang diisi syariatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi membantu memasaknya, ibu yang bertanya, itu dibolehkan. Ya, dibolehkan selama acara tersebut acara yang juga mubah. Dan jadi masak juga masakan-masakan yang halal tentunya, hal-hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ibu bertanya bisa mengerti dan memahami jawaban yang saya sampaikan. Baik, masih ada pertanyaan atau tidak? Sudah jam 8. Sebagian antum tentu rumahnya mungkin jauh, berbeda dengan kalau tinggal di kota. Jam segini masih terang benderang, masih ramai. Kalau di daerah mungkin sudah mulai sepi mungkin ya jam segini. Kita cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala keliruan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah ilmu kita dan menjadi bagian pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.